Halo, selamat datang di channel Dadan Warok. Tips melindungi diri saat gempa, letak negara kita yang berada di atas pertemuan tiga lempeng tektonik, yakni lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia, dipadukan dengan keberadaan ratusan gunung berapi aktif, kerap menimbulkan fenomena alam seperti gempa bumi di Indonesia. Cara terbaik untuk menghindari cedera fisik akibat gempa adalah bersiap dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika merasakan guncangan gempa. Saat di rumah, berdirilah dengan posisi merangkak di atas meja yang stabil dan tutupi diri Anda di bawahnya untuk mencegah tubuh jatuh ke benda keras. Lindungi juga kepala Anda dari papan atau bantal dan tangan. Ketika Anda berada di luar rumah, temukan lapangan terbuka dan jauhi bangunan dan kabel listrik, jangan lakukan apapun. Atau coba pulang ke rumah sampai kondisinya kembali kondusif. Saat berada di mal, jangan mendorong orang lain. Patuhi instruksi polisi yang akan membawa Anda keluar dari tangga darurat. Jangan pernah menggunakan lift. Saat berada di kendaraan, matikan kendaraan dan segera pergi ke area terbuka. Jika Anda terjebak di dalam kendaraan, pegang erat-erat agar tidak jatuh. Ketika Anda berada di pantai atau di pegunungan, jika Anda berada di luar ruangan seperti pantai dan pegunungan, lindungi diri Anda dari bebatuan yang jatuh atau tanah yang rawan longsor.